30 kaki tangan RTM Johor terlibat dalam latihan asas mencegah kebakaran peringkat Jabatan Penyiaran Negeri dengan kerjasama Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri. Ia sebagai persiapan buat kaki tangan berkenaan menghadapi kemungkinan kejadian yang tidak diingini seperti kebakaran dan kecemasan lain. Menurut Pegawai Bomber Tinggi Balai Bomber dan Penyelamat Larkin, K. Karupanan, program melibatkan taklimat serta latihan amali itu penting untuk mengajar kaki tangan menggunakan teknik betul ketika berlakunya kecemasan. Program bermula pukul 9 pagi dan tamat 5 petang. Selain latihan, kaki tangan RTM Johor turut didedahkan dengan cara menjaga peralatan memadamkan kebakaran.